Halo guys, kembali lagi di channel Adara Channel. Dan kali ini saya akan mengasih tutorial kepada kalian semua cara memasang texture pack, okay? Terserah texture pack apa. Nah, ini pernah saya membuat tutorialnya, tapi itu tuh patah-patah ya. Jadi kita tinggal terserah aja tulis texture pack. Misalnya saya deos saja ya ini. Nah, ini muat ulang aja. Tunggu dulu. Nah, download texture pack itu lama. Oke. Sambil menunggu, jangan lupa subscribe, like, share, oke. Dan komen. Terus sudah. Oke, tunggu dulu. Agak lama. Tunggu dulu. Deos ya. Tunggu sedikit lagi. Nah, kalau sudah, kalian jangan pencet end dulu. Tunggu dulu bulat tanda putihnya ini hilang. Nah, seperti ini. Kalian tinggal minimize saja atau enggak close. Jadi ini kalian ke download. Nah, dia nanti ada ini BIOS. Kita klik kanan, kalian cut aja atau enggak copy. Terus window R. Kita tinggal tulis. Send app data %. Nah, kita pencet yang ini, terus ke Minecraft, terus kita ke resource pack. Nah, kita tinggal di sini klik, terus paste. Nah, dia akan di sini ya. Kita tinggal ke Minecraft-nya doang. Nah, kalian ke resource pack. Terus ini ada dua sebenarnya, tapi ini yang barunya ya. Kita tinggal down. Tunggu dulu, jangan klik-klik aja. Nah, kita down. Terus aspect terserah sih, buat word baru aja. Nah, ini kalau udah berubah begini berarti texture pack-nya udah terpasang ya. Dan ini bukan skin saya, saya suka nonton Jorge juga nih. Jadi ya, saya download juga lah. Ya, jadi kalau kalian ikutin aja ya step-stepnya. Jadi kalau sudah, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian semua. Dan semoga tutorialnya bermanfaat ya untuk kalian semua yang belum tahu untuk memasang resource pack ya. Oke, dan bye-bye. Goodbye.